Pemirsa sebanyak 14 kandang peternak ayam di Kabupaten 50 Kota Padang Pariaman dan Kota Payakumbuh bakal dibedah dalam program bedah kandang. Program yang diinisiasi oleh PT Caron Pokpan Indonesia CPI serta Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ini untuk meningkatkan hasil produksi dan mensejahterakan peternak ayam. Yang mungkin sedang dalam perjalanan. Program bedah kandang akan segera dilakukan terhadap 14 unit kandang peternak ayam konvensional di Kabupaten 50 Kota, Padang Pariam, dan Kota Payakumbu. Hal tersebut diungkapkan Hamam Wahyu Triwibowo, Project Manager Bedah Kandang PT Serumpakpan Indonesia atau CPI, saat launching program 100 bedah kandang di Ruang Matur Grand Rocky Hotel Bukit Tinggi Selasa Siang. Menurut Hamam, program bedah kandang ini berbeda dengan bedah rumah. PT Serumpakpan tidak membangun kandang namun memaksimalkan fungsi kandang secara optimal, dengan tujuan mewujudkan kualitas produksi peternak yang berujung pada kesejahteraan peternak dan mengangkat ekonomi masyarakat. Usai launching program ini, Hama menargetkan akan memindah hingga 100 unit kandang ayam. Mensurvei e, beberapa peternak yang itu memenuhi persyaratan yang akan kita lakukan pembedahan. Jadi kita tidak membangun kandang, tetapi kita e, mengoptimalkan fungsi dari kandang itu. Sehingga di situ kita akan bantu peralatannya baik itu pemanasnya kemudian tempat pakan tempat minum kemudian tirai dan ada kipas untuk ayam besarnya sehingga peternak juga bisa memakai alat-alat yang kita support itu untuk meningkatkan uh, manajemen dia dan akhirnya apa perform menjadi bagus uh, penghasilan peternak itu sendiri akan meningkat. Sementara itu Rusdi Irfan, seorang peternak ayam potong konvensional di Kota Palegung merasa beruntung kandangnya terpilih dan memenuhi syarat untuk dibedah. Rusdi mengaku selama ini kandang ayamnya tidak terkelola dengan baik hingga hasil produksi pun tidak maksimal. Karena kami eh, di manajemen kami kadang masih lemah, jadi Popan eh, memberikan ibaratnya pencerahan lah kepada kami peternak mandiri berupa manajemen dan eh, kelengkapan peralatan kandang jadi kalau oh, seandainya semua itu sudah terpenuhi uh, insya Allah mungkin performa akan meningkat Senada dengan peternak, Erinaldi, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat menyambut baik program bedah kandang dan bantuan peralatan oleh pihak swasta ini Erinaldi berharap penandatanganan dan kerjasama yang dilakukan Dinas Peternakan dengan PT Serang Pokpan tidak hanya pada 14 kandang, namun berjalan berkelanjutan hingga menyentuh seluruh kandang-kandang ayam broiler di kabupaten kota lainnya Menurut Rinaldi, jika dibutuhkan, pihaknya mengaku memiliki database seribuan kandang konvensional yang sudah terintegrasi di dinas peternakan. Diakui dinas bahwa selama ini masih banyak keluhan peternak, biaya produksi yang tinggi hingga harga jual turun dan ayam yang tidak menentu masih menjadi penyebab kerugian peternak konvensional. Kita berharap tetap akan membantu kandang yang tidak standar lagi. Kita minta tolong akan membantu sama lembaga karya. Tadi kan uji coba yang 14 kan untuk Padang Priaman, lima kota, kota Pekumbu. Kumbu. Kita kan belum sentuh kota-kota lain, tapi database-nya sudah ada sama kami. Tinggal komunikasi nanti tim Jarum Pan dengan Pak Afrizal dari Budidaya Provinsi. Di Bukit Tinggi, Wais Kumbang melaporkan.